brand ambassador luarnya, gimana pertimbangannya awalnya? Mikir berapa lama loh? Wah, pertimbangannya sangat panjang ya. Dan kebetulan keputusan ini aku ambil sebelum aku memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Makanya mungkin kan kadang-kadang aku juga mikir, aku ngomong ke papa, ke mama, ini kayaknya kontradiktif banget ya, ya. Maksudnya kan orang kalau di politik image-nya harus yang jaim, harus yang sok-sok gimana gitu. Cuman papa-mama malah bilang kayak, ya bagus kan, kamu nanti apa adanya gitu, kamu anak muda, kamu berkarya, ini juga kan handphone turunin sama fashion, berhubungan sama kesehatan. Jadi ya sesuatu hal yang positif pasti didukung sama orang tua, dan itu yang membuat aku yakin, yaudah deh, ayo kita gas. Izinnya mungkin ke mama-mama? Izinnya nggak bilang sih kalau nanti bakalan menggunakan underwear ya, cuman ketika mau shoot, aku bilang, Pak, ini adegannya cuma pakai underwear doang loh, terus foto juga underwear doang, gimana ya? Apa bilang, ya udah nggak apa-apa lah kak, kan itu kesehatan juga, terus fashion, jadi ya udah nggak apa-apa, gitu. Selama itu bukan sesuatu yang negatif, kalau positif pasti didukung sama. Vera ini berarti pertama kali untuk mengambil? Pertama kali banget, kalau nggak mana mungkin aku berani kan pakai underwear kayak di sosmed, di video, gitu. Ini nanti juga ada di billboard, di mana-mana. Sebenarnya juga masih, waduh, gimana ya, siap nggak ya? Cuman yaudah, karena ini maksudnya sesuatu yang baik, kenapa harus takut? Jadi tes mental juga pasti perlu? Oh, sangat. Tapi kebetulan anaknya mentalnya udah kuat ya, jadi biasa. Gimana responnya? Sudah dipublish di sosmed juga ya? Mm-hmm. Responnya pasti kan ada yang nakal, yeah, ada betul, yang... Betul-betul. Aku pikir ini kan bakalan menjadi yang sesuatu yang mungkin sensasional banget ya. Cuman alhamdulillah dari sosmed aku ya, terutama yang dari komentarnya tuh banyak yang positif, banyak yang bilang kayak keren, kayak iklan luar negeri gitu, berani, terus desainnya keren, produknya bagus gitu. Tapi ya pasti ada pro ada kontra juga. Dari teman-teman kita seperti apa mungkin? Teman-teman dekat? Iya, komentar juga. Ngakak. Mereka pertama ngakak, dan nggak tahu mungkin nggak semuanya udah lihat kan. Cuman mungkin malam ini nanti kebetulan untuk acara launchingnya, alhamdulillah sih katanya teman-teman aku banyak datang. Jadi itu pertama kali juga nanti mereka ngeliat produknya sama ngeliat video dan foto-fotonya. Jadi nanti mungkin teman-teman media bisa melihat reaksi dan ekspresinya seperti apa. Nata Sewilona gimana komentar yang dia? Wow. 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 Iya, wow aja. Berarti banyak yang kaget ya.